Oke, selamat datang kembali di channel gue guys ya. Oke boy, Alucard Obi-Wan Kenobi sudah hadir di sini guys ya. Juga ada skin Legend Granger ini. Tapi di sini kita akan coba bahas untuk bug di server Brazil ini guys ya. Apakah berhasil? Kalian bisa simak terus videonya. Oke, sebelum itu buat kalian yang ingin mendapatkan token gratis, kalian bisa cek di video sebelumnya sudah ada guys ya penjelasan token Adraw Obi-Wan Kenobi ini miliknya si Alucard ini. Bisa kalian coba di video sebelumnya, ada tutorial cara mendapatkan tokennya guys ya, yang akan dirilis hari ini tanggal 22 Desember. Oke, di sini kita terbang ke Brazil langsung guys ya. Nah, untuk di Brazil sendiri kita bisa lihat di sini untuk durasi event ini yang versi kemarin guys ya, Star Wars kemarin, yang mana di sana ada Star Wars miliknya si Argus dan juga si Cyclops, dan juga ada skin. Sini kalian bisa lihat ada prize poolnya epic untuk yang server Brazil. Seperti ini tampilan bounty hunternya. Ini yang tampilan dulu skin siapa ini namanya, Leslie Legend, namun sekarang diganti dengan skin Granger Legend ini guys ya, yang bisa kalian dapatkan di server Brazil tentunya. Untuk server Indo sendiri di sini ada skin Obi-Wan Kenobi miliknya si Alucard yang sudah dirilis dan bisa kalian dapatkan. Tentunya untuk server Brazil yang dulu ada skin Virus miliknya si Selena dan juga skin Legend miliknya si Leslie, yang bisa kalian dapatkan dengan cara melakukan draw ini guys ya. Kalian bisa lihat di bawah sini ada token draw gratis tentunya di server Brazil, dan juga di server Indo juga ada, namun belum dirilis kapan. Mungkin hari ini jam 3 sore ini sudah rilis guys ya, mungkinan. Nanti kita upload lagi dan kita bahas lagi untuk token gratisnya. Nah, tentunya di sini untuk draw skin si Alucard ini, Obi-Wan Kenobi, kalian harus menggunakan diamond guys ya. 10 kali draw dengan 700 diamond kalian bisa mendapatkan skin dan juga item-item lainnya. Di sini ada banyak sekali skin epic yang bisa kalian dapatkan untuk melakukan tok atau menggunakan token gratis ini guys ya. Yang sudah pre-order kalian bisa coba klaim di jam 3 sore ini atau kapan, entah. Yang di sini dituliskan tanggal 25, sudah ganti ini guys ya. Tanggal 25 kita bisa mendapatkan token gratis partisipasi event MLBPX Star Wars. Jadi di tanggal 25 nanti kita bisa mendapatkan token draw gratis. Mantap sih, tanggal 25 nanti pas season kalau gak salah guys ya. Karena season di sini kurang berapa hari? Kita coba cek. Season kurang berapa ini? Kurang 3 hari lagi guys ya. Sekarang tanggal 22, tepat nanti di tanggal 25 season, dan juga ada skin atau ataupun token gratis. Thank you.